Perkenalkan terlebih dahulu ke dua tim yang berada di partai pertama pada malam hari ini. Baiklah, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam pekan olahraga kandungan di Kaluan Seberangkong. Yang pada malam hari ini dua tim sudah berada di bulan dari pertandingan masing-masing. Untuk kami perkenalkan terlebih dahulu yang berada di sebelah kanan wasit utama pertandingan pada malam hari ini adalah dengan satu tim dengan kostum kebanggaan mereka berwarna putih kombinasi dengan warna biru bersama wadahnya tim voli putra dari Gata. Beralih ke satu lapangan sebelah selatan atau sebelah kiri wasit utama voli pertandingan pada malam hari ini dengan kostum kebanggaan mereka kombinasi warna biru dan kombinasi warna merah bersama wadahnya tim voli dari Pucanganom. Baik, untuk selanjutnya kami perkenalkan juga untuk wasit pemimpin pertandingan atau wasit utama pada malam hari ini akan dipimpin oleh beliau, Bapak Danang. Baik, untuk selanjutnya untuk lancarnya pertandingan malam hari ini, wasit kedua akan memberikan bantuan kepada pertandingan adalah beliau, Bapak Haji. Yang perlu sudah dibunyikan dari kuartin untuk bisa berjabat tangan baiklah seluruh pemain atau ofisial masing-masing untuk satu tanda persahabatan dan sportivitas akan selalu kita junjung tinggi dalam satu pertandingan yang akan digelar sesaat lagi. Apapun nanti yang akan terjadi, yang mana satu sportivitas dalam olahraga harus tetap kita junjung tinggi. Tentunya juga kepada seluruh supporter yang menggemari satu tim dan satu tim yang lain untuk tetap menjaga sportivitas juga tentunya agar nanti pertandingan yang digelar oleh panitia yang direncanakan oleh panitia akan bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk selanjutnya kembali saya informasikan bahwa kita persaudaraan pertandingan Kaluan Seberangkong yang di dusun Juah pada 8 Juahan pada malam hari ini terjadi kerjasama antara seluruh perangkat dari Kaluan Seberangkong yang bersama dengan warga masyarakat dari Juahan baik dari Karang Taruna maupun seluruh warga tentunya untuk penyelenggaraan pertandingan dari pertandingan di lapangan juara ini dengan lancar. Ya, dari tim juga sama-sama mengadakan satu ritual doa tentunya satu kemenangan yang diminta dari kedua tim. Namun apapun yang terjadi nanti tentunya kita harus mengakui dan harus dengan sportivitas maupun satu tim yang lebih unggul tentunya dan jiwa sportivitas dan jiwa kesatria tentunya akan kita hadapi. Ya, lebih dari wasit pemimpin pertandingan pada malam hari ini juga dibunyikan 12 pemain di sana sudah memasuki lapangan pertandingan. Tim dari Gata malam hari ini di set pertama berada di lapangan sebelah utara atau sebelah kanan wasit utama dan tim dari Pucanganom berada di sebelah kiri atau di lapangan sebelah selatan. Pengecekan posisi oleh wasit kedua, beliau tadi sudah menyatakan itu satu bola pertama untuk masih kita tunggu akan diberikan ke satu tim mana. Oh, rupanya tim dari Pucanganom untuk terlebih dahulu bisa membuka. Yang bersangkutan yang meriah, inilah kedua tim dari Pucanganom dan juga satu tim dari Gata. Masih kita tunggu satu apa-apa dari wasit sudah dibunyikan di sana satu peluit. Angkat berarti satu se, diterima sang ibu angkat kembali satu serangan dari Gata. Satu pulang, kita masih berantisipasi terkabur seorang angkat berasal. Besen kali ini, dorongan bola. Tepat sekali satu spike tadi dilakukan oleh satu pemain. Menurut buku jangan ada Alveja. Ada satu pemain Alveja di sana sudah diberikan satu angka pertama. Mereka satu pulang angkat, sudah sesudah dilakukan. Besa angkat berarti satu asang. Satu mereka satu umpan. Cepat kali ini. Satu wet spek dikarenakan oleh pemain dari Pucanganom untuk menembus satu kesalahan di awal set tadi melalui satu spek dari Rizky Cook spek tadi dilakukan berhasil memberikan menyamakan kedudukan di awal set yang pertama satu sama sehingga dengan lurus di sana angkat bola dari Sang Bibro kali ini satu pergerakan masih ada upaya angkat bola di dorongan bola langsung ke jauh ke belakang ada Sang Bibro angkat bola satu bagaimana dilakukan keras masih ada mental bola free goal kembali didapatkan angkat bola di Sang setter pukulan keras sayang merajut kali ini satu spike yang dilakukan oleh Agus tadi terlalu datar bola terpental oleh net jika kembali angka ditambahkan untuk satu tim dari Pucanganom
21 berbalik memimpinkan ini di awal set yang pertama sambil ada satu resip sayang kali satu berarti pun masih ada upaya penuh satu berbentak kali dilakukan oleh satu pemain Rizky dalam mencoba mengcover ataupun memberikan satu penyelamatan bola namun sayang terjadi double touch. Ya sekali ini melalui akhirnya ancang-ancang melakukan set angka 2 sama masih berimbang di awal set pertama kali ini angka berakhir 1 back set bukan keras kali ini menghujam dengan berdua gasan satu spare dari pemain Rizky dan satu jangkauan yang cukup tinggi satu jumping dari Rizky tadi dan satu pukulan keras jatuh di sektor pertahanan dari gadang beri satu set satu resim kali ini gagal dilakukan oleh tadi memberikan kembali satu angka mudah 4 melawan 2 kali ini memimpin 2 angka masih satu set dilakukan Rizky angka berat tinggi satu upaya penyelamatan satu backtack perlahan aja di belakang ada saat Rizky angka berat tinggi kembali satu upaya open spike terlalu lambat kali ini satu set dilakukan oleh Ivan Daru maksud kami terbentur oleh Neng kembali jatuh di bidang permainan sendiri masih angka kembali berbeda setingkat 4-1 jump attack dilakukan angka berbeda 1 upaya gerak tinggu masih terkabur tempuran angka berbeda kembali 1 posisi 4 di sana 1 spek silang angka bola kembali 1 serangan balik pukulan keras kali ini masih mental dan sayang sekali terlalu melebar satu upaya penyelamatan dari Fresa tadi dibiarkan begitu saja dan kembali angka bertambah untuk tinggal kekurangan 5-3 angka lebih 1 set dilakukan 1 set posisi yang kurang tepat waktu upaya sunset terhadap gagal kali ini setelah 1 pelanggaran dan angka kembali didapatkan untuk tim dari kekurangan 6-3 sementara juga masih ada satu timang-timang bola konsentrasi dari sisi tengah lakukan juga jauh ke belakang ada satu pelanggaran kurang namun satu gerak tipu bola direct tadi angka bola 1 upaya bola direct tadi dilakukan oleh sang center tadi ada Rafa mencoba memberikan satu sudah bola direct namun bola terbentur net tentunya satu angka diberi tambahan untuk tim dari Gata sementara kedua 4-6 masih terjeda dua angka yang harus dikejar kali ini satu upaya Cangana melakukan serangan keras kali ini tanpa diduga tanpa dinyana dari Vandalu tadi melakukan satu spek yang gagal dibenarkan sempurna oleh pemain-pemain dari Gata angka kembali untuk Pucang 7-4 kembali satu seanjak-anjak di sana satu pemain lakukan sudah set ke tengah ada satu resim angka bola kali serangan dari posisi 4 pukulan keras silang kali ini gagal dibenarkan sempurna melewati dua pemain yang terpasang di sana ada Vandalu dan satu center di sana ada Rafa bola besar dengan begitu cepat kembali satu angka didapatkan 5 melawan 7 kembali menjaga dua angka masih harus dikejar oleh pemain dari Gata serangan kembali satu spike silang saya terlalu jauh melebar kali ini satu spike dari Jowo bola dengan begitu saja satu angka kembali didapatkan 6 melawan 7 kali ini satu angka terjeda satu demi satu mencoba mengejar ketertinggalan kali ini Gata dorongan bola penyelamatan ada free ball di sana didapatkan angka berarti kembali satu betetek gerak itu saja dilakukan masih ada upaya kembali penyelamatan dorong bola jauh ke belakang masih ada upaya kali ini masih ada upaya satu berulang tadi dan dalam kedudukan 8-6 kali ini technical tap out. Baik satu waktu technical tap out sudah cukup untuk kita lanjutkan kembali melalui satu main Ivan dari misalnya ancang-ancang dari sektor kanan menerima satu konsentrasi untuk mengarahkan dorongan bola ke belakang tepat sasaran kali ini satu resim yang gagal sehingga satu es didapatkan tadi setelah satu resim dari Rizky gagal Rizky-nya dari kata kali ini gagal memberikan satu resim saya kembali dilakukan dua kali yang mencoba keselamatan dilakukan oleh sang leader di sana masih ada satu keselamatan angkat dan kembali satu serangan satu serangan tadi dimaksa teman saya bola terlalu jauh selanjutnya bola jatuh jauh di belakang dari pertahanan dari Gata angka kembali untuk tim Gata 7-9 kembali terjadi dua angka yang harus dikejar oleh tim pemain-pemain dari Gata lakukan sudah sejauh ke belakang satu angka yang masuk pemain-pemain belakang
Begitu berada di hutan anu, lalu kembali merangkak satu langkah ke depan, 8-9. Satu angka balik sedang dilakukan dari Persib bukan angka dari satu serangan dari hutan anu. Bukan satu serangan dari satu pemain Arifu tadi terlalu melebar. Bapaknya sudah pemain dari kata membiarkan satu aspek yang tadi tidak menggisahnya ada satu pemain di sana angka aku balikan sudah dilakukan dalam bulan 9 sama kali ini satu serangan kembali berhasil kali ini satu spek dilakukan oleh Rifki setelah membobol blocker yang terpasang oleh pemain-pemain dari kata kembali memimpin satu angka kali ini 10-9 10-9 ada yang bicara melakukan sejuang kebelakang ada satu resim dari Asam Libro kali ini satu rangan rombol dilakukan juga dari belakang penyelamatan kali ini mencoba terjadi double touch kali ini Ivan Danu dalam mencoba memberikan satu penyelamatan namun kurang sempurna kembali memberikan satu angka untuk tim dari Gadak sekaligus penyelamatan kedua 10 sama masih kita jadi satu pemain secara angka dan lakukan dilakukan ada satu pemain Fresal terlalu terburu-buru kurang butuh konsentrasi satu pemain Fresal tadi memberikan satu angka dan dalam tim dari Kucang Anam 11-10 kepada satu apa jadinya saling berbalas satu kesalahan dalam melakukan kali ini angka kembali berimbang 11 sama kali ini melalui satu pemain Agus lakukan kebelakang di sana satu umpan mantan satu open strike dilakukan umpan dan dengarkan begitu cekalan mana satu dengan umpan yang dilakukan oleh sang setter mereka sang setter ada di pucangan di sana satu pemain Zuna Rafa berikan satu umpan mantan tadi berhasil dimanfaatkan sempurna satu pemain Adnan maksud kami tadi sejuga dilakukan kembali dalam kedudukan 12-11 kali ini satu serangan dari Gata masih melewati namun sayang terbunuh oleh Ro dinyatakan keluar kembali satu angka untuk tim Puncak Anom 13-11 angka kembali terjeda memimpin kali ini langkah sudah resim angkat berarti kiper satu upaya serangan dari Indonesia dua gagal kali ini terlalu berlaku satu striker Dito hingga terbentur oleh Knight angka kembali untuk dari tim Puncak Anom 14-11 dan satu tap out atau ditarik keluar pemain-pemain dari Agata kali ini dalam ketertinggalan 3 angka 14-11 kita kembali ke lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan jalannya set yang pertama kali di pertengahan set pertama satu resim dan angkat berarti satu serangan cepat berhasil dipindah dengan sempurna kali ini satu serangan tadi dari Gana dan satu blok melalui Adnan mementalkan bola atau membalikkan arah bola dan kembali angka untuk Pucang Anom 15-11 kali ini sayang satu set terlalu panjang dibiarkan begitu saja satu kontrol sempat pemain-pemain dari Gana masih ada di sana satu pemain Dito ancang-ancang dalam kedudukan 12-15 kalau lagi sudah sejauh belakang satu umpan open spike membuncahnya belakang dari Gagak dari setelah satu aspek silang dan kembali TTO yang kedua di set yang pertama dalam kedudukan 16-12 baik kembali kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan untuk melanjutkan jalannya set yang pertama kali ini masih dalam kedudukan 16-12 mungkin 4 angka sementara Pucang Anom melakukan juga sejauh ke belakang ada satu resim dari sang libero angka berarti kali satu serangan ukuran silang terlalu keras kalau ini berat jatuh di luar lapangan pertandingan setelah kali pekan buruh kali dari Kanom dibiarkan begitu saja satu kontra seprak 17-12 kali ini ada jeda 5 angka sehingga jangan kembali jauh ke belakang satu kontra yang sempurna pemain-pemain belakang dari Gadak kali ini dalam resim satu dorongan bola 13-17 kali ini mencoba merapatkan barisan dalam ketertinggalan 4 angka sehingga dilakukan kembali satu semua roh tadi dilakukan oleh satu
dan juga satu kesalahan tentunya angka di tampangan nanti tim dari Pucanganon. Sempat ini pelan ada satu berhasil kurang angka, berarti ini satu serangan pukulan keras satu pensilan tapi tidak kurang dari satu pemain Obesa. Dia akan dibutuhkan oleh pemain-pemain dari Pucanganon kembali mengikat satu kontribusi tambahan angka untuk tim dari Gata 14-18. Masih ada jeda 4 angka kembali harus dikejar oleh pemain-pemain Gata. Kali ini satu upaya serangan dilakukan kembali satu pensilan. Kali ini dia satu pemain senior di sana ada Mehmet. Bila satu spek silang gagal di kampus seorang pemain-pemain dari Gata. Angka kembali untuk tim dari Pucangan 6 19 melawan 14. Sedang dilakukan jauh ke belakang kembali satu. Sedang dilakukan dengan menyia-nyiakan satu kesempatan. Sekaligus bukan satu angka kembali untuk tim lawan tim dari Gata 15 melawan 19. Kembali masih ada 4 langkah tertinggal kali ini Gata. Angka berlanjut kembali satu upaya penyelamatan. Dorong bola kali ini jauh ke belakang. Angka berlanjut kembali satu sorongan. Wah, satu spek silang. Berhasil di blok tadi sayang terjadi blok out tadi. Salah satu upaya dari Mehmet menghadang satu serangan dilakukan oleh pemain dari Gata. Satu pemain dari Desa tadi namun kembali gagal. Angka ditampakkan untuk Gata kali 16-19 mempersempit jarak kali ini 3 langkah. Satu spek silang. Sayang kali ini gagal satu pemain dari Rifki. Dapat yang menurut satu spek silang atau spek tadi yang dipilih oleh sang center mereka. 9-17-19 terjadi 2 angka. Satu demi satu mencoba dikejar kali ini ketertinggalan Gata atas Pucanganom. Kali ini satu spek silang masih ada upaya penyelamatan ditarik ke tengah sana. Penyelamatan bola di sana ada sang libero. Angka belah 3 angka kembali. Satu upaya open spek kembali. Satu spek silang ini kembali gagal. Angka kembali untuk tim dari Gata kali ini dan sekaligus ditarik keluar pasukan-pasukan dari Pucanganom dalam mencoba dikejar seagal terjeda saat angka kali ini 18-19. Pada mata kita ke lapangan pertandingan. Kali ini satu gol masuk. Satu kontrol kurang sempurna dari satu pemain belakang bisa ada Marzan. Gata mengcover atau meresip satu gol dari lawan sekaligus menyamakan kedudukan kali ini 19 sama di set yang pertama antara Gata dengan Pucanganom. Kali satu upaya open spike dorongan bola penyelamatan saja ada umpan tadi di sana mencoba ada satu dorongan pukulan keras masih tercover sempurna. Sayang kali ini upaya penyelamatan dari sang center di sana ada Rafa kembali gagal setelah terbentur blok yang dengan begitu gagal berani yang menunjuk satu blok ataupun satu hadangan pulang berbalik memimpin kali ini Gata 20 melawan 19 sesudah dilakukan ada satu Marzat kali ini gerak tinggi dilakukan angka berarti kembali satu upaya tarik ke belakang penyelamatan juga ke tengah ada satu upaya dari pemain-pemain Pucanganom kali ini satu serangan yang tanpa diduga tanpa dinyana yang juga satu upaya penyelamatan bola tadi dari Alseng Alimir Tanto gagal untuk mencoba mengejar satu dorongan bola dari pemain dari Pucanganom kali ini dan kedudukan 20 sama masih satu berhasil tarik ke belakang ada upaya penyelamatan namun saya terlalu melebar kali ini kembali memimpin dengan satu angka 21 melawan 20 Pucanganom kali ini tap out kembali diminta menghabiskan satu kuota tap out dalam satu set kali ini arti bola volley dari Gata tentunya akan dimanfaatkan dan sebaik-baiknya memberikan kepercayaan kepada pemain-pemainnya di sana dalam kedudukan ketertinggalan satu angka 21 lawan 20. Baik, kembali kita ke lapangan pertandingan dalam lanjutan set yang pertama masih memimpin satu angka kali ini sementara Pucanganom dalam kedudukan 21 lawan 21 sudah dilakukan jauh belakang ada satu resip tambah angka berarti kali ini satu serangan pukulan keras yang masih tetap bola ada di sana satu serang kembali kali ini berarti itu satu upaya maksimal dari Marzan tadi ini tempat tebelah tepat di tengah-tengah lapangan di antara 6 pemain dari Gata sehingga mereka satu tambahan angka kembali untuk Pucanganom 22 melawan 20 sudah dilakukan satu floating set dilakukan angka berarti satu pencet kali ini pukulan keras menilang rupanya satu upaya serang dilakukan oleh Gata kali ini melawan satu
depan mata dari sang center Fresa dengan satu spek silang merata sudah jatuh tepat di pojok center belakang dari lapangan dari Pucang Anom dengan satu angka 21-22 angka berarti di sana dengan satu umpan yang mata belakang ada Tanto angka berarti di sang center dekat umpan kali ini satu urak pintu yang itu. Iya, bukan mau mati yang satu pemain Rizky dengan cerdiknya memberikan satu dorongan bola dengan satu flashingnya tepat di antara beberapa pemain dari Bucang Anom menyamakan kedudukan 22 sama masih dilakukan ke belakang sana ada satu kurang resiko kurang sempurna penyelamatan sudah dilakukan ke belakang tanpa angka berarti asang satu serangan keras tekanan satu pemain Angkut berikan satu aspek lurus gagal terbit sempurna oleh satu pemain Memet tadi berbalik memimpin kali ini dalam kedudukan 23-22 di penghujung set yang pertama kali ini masih kita tunggu untuk selanjutnya akankah dengan segera Gada memberikan satu angka sempurna angka berarti kali ini satu terakhir dari Memet masih kita dandah dengan penyelamatan angka berarti kembali Memet dengan umpan dorongan kembali satu terakhir masih ada umpan tarik ke belakang kali ini satu serangan kembali satu terakhir masih tercover sempurna angka berarti kembali kali ini satu serangan bola masih ada di sana siaga sang Tanto sang libero pukulan keras kali ini masih ada rupanya terjadi satu hentakan sekali ini kembali satu hentakan bola yang untung maksimal dari pemain ada orang parti sana satu pemain Agus dan set point kali ini 24-22 masih kita tunggu dia satu pemain ancang-ancang untuk melakukan set dari Gada lakukan sudah satu set ke tengah jalan upaya umpan ke tengah masih ada penyelamatan kali satu free ball didapatkan Tanto satu resi pura satu dorongan bola kembali serangan sayang terlalu menukik kali ini satu set yang dilakukan oleh Rizky tadi jika pulang mental tanpa terbitir pemain lawan kali ini dan tentunya angka kembali untuk memberikan satu harapan untuk Pucang Anom 23-24 resudah akan jana ada upaya umpan tarik belakang satu set silang dari satu pemain Rizky memberikan satu harapan untuk menjadikan satu pemenang di partai malam hari ini di partai pertama dan satu set silang yang memberikan satu angka penuh 25-22 ya baik dan juga salam teman adalah 1-0 Gada memimpin atas Pucang Anom masih kita tunggu untuk jalannya pertandingan di set yang kedua kita perdengarkan pilihan musik dari rekan operator kita. Perhatikan itu mas. Oh, santai gitu. Biasa rapi gitu. Oh, sing anu gitu nggih. Kelas kelas ora dalan. Bacaan mah kan masjid ana apa ya.
baik peluit telah diberikan bonus pemain juga berada di tengah kembali pemain tersebut oleh waktu kedua tentunya untuk menang satu pelanggaran pertandingan ke sejam kedua. Ayo dulu informasi di pertama dan dimana oleh Tuka Obrola Sobe dari Kakasa berhasil menjelaskan kita pada angka 25 melawan 22. Baik, kali ini dimulai dua set yang pertama, satu set dari kawan serangan pertama dari Kakasa, satu set tujuh saja upaya kali ini menjelaskan satu umpan penahanan penjelangan dan tiba untuk Kakasa akan berhenti saja upaya serangan dilakukan kali ini. Dapat selamatkan diri satu. Bayang, gadis masih juga berlaku.
satu selesai tadi dilakukan. Mengucap dengan begitu keras. Angka tentunya didapatkan untuk beberapa kali dari yang datang. Mulai lebih panas. Apa pemain-pemain dari Gata kali ini yang melakukan upaya serangan. Masih ada kembali satu upaya serangan dilakukan oleh pemain Gata. Kembali dari satu pemain silang ini masuk. Yang terlalu hebat kita bisa melakukan spike. Ini dia yang tentu saja dan tidak sekali ini 4-9. Ada juga 5 angka di sana dari 2 tim. Kemudian 5 angka masih ada satu pemain di sana aku menang ada Adnan. Lautan sudah jauh ke belakang. Ada upaya mulai satu pelan-pelan upaya. Masih ada kembali serangan dari tengah-tengah. Terlalu jauh melalui lapangan lawan. Selanjutnya begitu saja satu pemain tinggal di mulai satu pemain belakang kembali belakang. Terjadi pergantian pemain kali ini cuma karena berkumpul juga di sana ada satu pemain Arafa. Dengan satu variasi serangan ataupun dengan satu warna lain untuk beberapa kali dari pertahanan. Satu show sudah dilakukan di sana terlalu jauh kali ini. Risi melakukan satu show. Kemudian begitu sia-sia satu kesempatan show dari Risi. Kali ini dari pucaman kepada Mehmet. Ada melakukan show dari sekitar kanan masih mencoba mengelak bawa. Lakukan sudah. Satu upaya pembalas tenaga yang kurang maksimal dari Mehmet yang berhenti 3-1 serta di permainan jago bidang permainan sendiri. Tentunya kemudian satu angka didapatkan dengan mudah untuk tergatak 11-5. Mehmet 6 angka dengan melainkan lalu mempunyai sekali. Satu belakang kemudian Mehmet sebelum lalu Fresa. Ya satu kontribusi kemudian ditambah angka untuk tim bola voli dari Gadak 12 melawan 5 sebagai nama lebih mendominasi kali ini pemain-pemain dari Gadak atas Kecanganu sudah dilakukan kembali di biarkan begitu saja orang begitu hati-hati tinggal melakukan satu sub kali ini dan satu kali dua awal pertandingan masih kita saksikan jika ada Ivan Danu angkatan dari sekitar kanan untuk melakukan lakukan sudah satu gerakan dorong pelan jauh ke belakang ada upaya penyelamatan kali ini Alfred Perjuangan Kecanganu satu masih ada upaya penyelamatan kembali Vigo juga didapatkan serangan dilakukan terbukti berkah ada satu tangkaran netting tadi rupanya dan upaya memanfaatkan satu bulan tanggung dari satu pemain dari Pucangan Om kembali angka didapatkan oleh pemain dari Gada kali ini 13 melawan 6 7 angka memimpin makin mendominasi kali ini tim Gada angka berat tinggi serangan kali ini masih ada upaya kembali penyelamatan kali ini upaya dari Faisal gagal terkabur segera oleh satu pemain belakang dari Pucangan Om tadi hingga kembali terjadi time out diminta oleh satu official tim dari Pucang Anam dalam kedudukan 14 melawan 6. Baik dalam kedudukan 14 melawan 6 lebih nampak dominasi dalam setiap dua kali ini tim bola voli Gada masih kita saksikan satu pemain sana angka melakukan sejauh belakang ada satu pemain sepuluh dari mantan angka berarti kan satu pemain besar tadi jangan dilakukan satu pemain masak bahkan satu aspek urusan saya sudah jatuh kembali di luar lapangan pertandingan masih ada di sana dalam kedudukan 15-6 memimpin 9 angka sudah dilakukan jauh ke belakang ada Mehmet angka berarti mencoba satu upaya pengejaran dorongan bola penyelamatan jauh ke belakang ada Tanto angka berarti kembali satu upaya serangan cepat kali ini satu serangan yang begitu keras dapat satu upaya oleh Agus dengan satu umpan mata dari Asang setelah mereka dan gerakan technical tap out yang kedua di set yang kedua 16 melawan 6 baik juga kembali satu pergantian pemain dimasukkan satu pemain baru ada Fatoni di sana berupa menggantikan Mehmet dari kubu Pucang Anom untuk dengan satu pemain lain satu lagi masih ada upaya
serangan burung pula pemain-pemain gada juga memberikan satu upaya serangan kembali mereka di sana satu kesilang gagal kembali terkam sempurna kembali memberikan satu tempat angka 17 melawan 6 ada jeda 11 angka dengan gagah berdiri satu pemain di sana ada Adi untuk melakukan dalam satu dominasi serangan dilakukan oleh pemain-pemain gadak kali ini di set yang kedua angka 23 kali serangan dilakukan sudah ke belakang ada satu upaya cover sempurna angka 23 kali ini kembali Reza luar biasa kali ini Reza berikan satu tempatan yang belum kemarin berikan satu harapan kepada tim lain atau pemain-pemain dari tim bola voli dari Gata kali ini ada angka 18 melawan 6 di sana terpampang masih sedang dilakukan Andi dorong bola ke belakang oh terlalu dalam kali ini kurang butuh hati yang kurang konsentrasi Andi dalam melakukan memberikan satu angka mudah untuk tim bola voli dari Pucanganom 7 melawan 18 ada satu jeda yang begitu lebar dan satu S didapatkan kali ini satu sebelakang oleh Marsa setelah tergagal tercover atau tracing sempurna oleh pemain dari Gata kembali kali ini Tanto angka berarti satu upaya serangan dilakukan masih ada satu kabur angka berarti ini serangan dari pencang anom satu gerak tipis saja ada Tanto di sana berikan satu umpan dorongan bola penyelamatan ke tengah ada angka berarti satu serangan pukul keras kali ini masih yang berusia agak sang libero wah kali ini satu ketek dilakukan oleh satu pemain Rizky namun sayang bola terlalu jauh berada di luar lapangan pertandingan dan angka 9 melawan 18 kali ini masih ada jeda 9 angka masih kita saksikan kita lakukan marsa di sana ada yang melakukan dari sektor kiri lakukan jeda satu resis sempurna angka berarti kali ini serangan dari satu backset yang dimanfaatkan sempurna angka berarti kembali kali ini satu gerak tinggu masih ada kapasitas bola tanggung masih terbentur dan penyelamatan sudah dilakukan free ball didapatkan kali ini dan Gata satu serangan cepat ada satu kapur sempurna dari sang setter mereka satu serangan sayang kali ini satu upaya pendetek tadi dilakukan oleh Umbang Ganu namun sayang pijakan kaki yang kurang sempurna sehingga gagal untuk meraih satu bola lambung tadi kembali angka dirapatkan untuk Gata kali ini 9-9 ada tidak 10 angka 1 ser ada Iwan Tani di sana angka berarti di dorong bola satu serangan masih ada satu cover dalam mata sudah free ball didapatkan kembali satu serangan angka berarti kembali satu gerak tipu yang sempurna masih ada cover kembali pemain-pemain oh bola tanggung kali ini upaya memperlancar bola Agus tadi di atasnya namun disambarkan begitu cepat ke satu pemain dari Adnan kembali satu kontribusi angka ditambahkan untuk tim bola voli dari Pucanganom mencoba mengejar satu demi satu kali ini dalam ketertinggalan 9 angka 10 melawan 19 sudah dilakukan jauh ke belakang ada resip tanto angka berarti di sana Dwi sudah satu dan mantap satu kesalahan kali ini jelas terpantau oleh kedua wasit satu orang bola dari Rizky mencoba mengejar satu penyelamatan namun sayang tangan menyentuh net tentunya satu pelanggaran kemudian juga satu angka kembali untuk tim dari Pucanganom 11 melawan 19 kali ini oh time out kali ini diminta oleh official tim dari Gata dalam kedudukan 11 melawan 19 kedua hari sudah dilakukan dan satu berlaku satu kasih beri tanpa yang diberikan satu umpan oleh satu pemain asal setter dari Gata 12 melawan 19 terdiri 7 angka kali ini satu back set upaya serangan keras kami dilakukan oleh Dito sempurna kali ini Dito memberikan satu kembali kontribusi tambahan angka untuk tim bola voli dari Gata 20 melawan 12 kali ini ada 8 angka terjeda kita saksikan satu set dalam bola alu kali ini satu set dalam bola Agus
hingga kembali Anoja merelakan satu angka untuk tim bola voli dari Kucang Anom. 13-20 kita saksikan di sana tujuh angka terjeda, masih ada satu angka dilakukan ke samping sana, ada angka berat tinggi kepada satu upaya serangan masih mental terbentur blok pemain Kucang Anom kali ini. Kembali satu spikeran dilakukan oleh satu pemain Dito kali ini. Kemudian angka ditambahkan untuk tim bola voli dari Ghana 21-13, semakin mendekatkan ke garis finish. Ah, keluar kali ini satu serve. Buang sia-sia satu kesempatan tadi. Serve dilakukan oleh Dito. Kembali ya satu harapan baru untuk tim bola voli dari Kucang Anom 14-21. Kembali tujuh angka tercinta sudah dilakukan Tanto Raisi sempurna. Satu upaya Adi tadi menekan umpan, masih ada penyelamatan. Kali ini finish sektat yang sempurna ke belakang Tanto. Kembali ada Adi menekan satu umpan. Gerak tim ini dilakukan upaya maksimal kali ini, sayang. Satu finish sektat yang kurang sempurna dari satu pemain di sana. Ada satu pemain Adnan tadi mencoba memberikan satu sentuhan terakhir, namun sayang bola masih berada di bidang permainan sendiri. Angka kembali untuk tim Gata 22-14-1 lagi pula. Adi naik angka berarti sudah satu tujuan. Adi berikan satu umpan. Tidak begitu keras tadi tidak mau berpesa, namun berhasil membobol blok ataupun habis blok yang dipas oleh pemain-pemain dari Kucang Anom. 23 lampu kuning sudah dinyalakan kali ini untuk tim bola voli Kucang Anom. Angka berhenti beri satu serangan pukulan keras kali ini, ada Tanto siaga memberikan satu cover Presa. Terjadi satu spek yang meluas tajam dari Presa, berikan satu kesulitan tersendiri untuk pemain-pemain dari Kucang Anom. Terjadi keberikan yang pemain kami dimasukkan baru satu pemain Anyar yang berhasil masuk di set kedua kali ini. Ada Anyar di sana mencoba menggantikan Ivan Danu. Sejua dilakukan dalam satu set poin. Angka bagi pemain kali ini satu serangan gerak timur, masih ada upaya kembali serangan dilakukan. Aha, satu cover kurang sempurna dan berakhir sudah. Sejak kedua kali ini dilakukan kembali kemenangan Gata atas Kucang Anom dengan angka yang begitu telak 25 melawan 14. Baiklah, demikian akan kita tunggu, akan kita saksikan jalannya set penentuan set yang ketiga pada partai pertama malam hari ini. Akankah tim dari Kucang Anom bangkit atau mencoba mengejar ketertinggalan 2 set, ataukah tim bola voli dari Gata sedang menyelesaikan perlawanan tim bola voli Kucang Anom? Tentunya jawabannya adalah sesaat lagi setelah jeda waktu berikut. Kami informasikan bahwa untuk partai kedua pada malam hari ini nanti akan berhadapan dua tim, yaitu bola voli dari Gedongan yang akan berhadapan dengan bola voli dari Malangan. Jadi jangan sampai ada lewatkan dan sampai ada ketinggalan menonton untuk jalannya partai yang kedua pada malam hari ini. Jadi masih kita nantikan untuk jalannya satu set penonton set ketiga antara Gadak dan Kucang Anom setelah berakhir kembali dan kurang pemain-pemain dari Gadak di set yang kedua. Dan skor sementara adalah 2-0 Gadak memimpin atas Kucang Anom. Baik, masih ada pengecekan posisi dari
wasit kedua untuk pertandingan pada malam hari ini. Kita saksikan untuk jalan set yang ketiga set penentuan pada malam hari ini. Ada satu bola pertama untuk tim Bravo Kucang Anom. Masih kita saksikan di sana ada satu pemain dari Rafa. Ancang-ancang lakukan set belakang, ada tantor angka bola tinggi Adi. Ah, bukan keras serang pertama. Dan satu kesalahan terlihat oleh wasit, terlihat satu pelanggaran. Angka pertama Aldo Ayah, angka pertama untuk tim Bravo Hulu dari belakang ini membuka overall angka di set penentuan set yang ketiga. Tadi lalu gagal kali ini mereka telah melakukan satu set terlalu terburu-buru, berikan satu angka mudah kepada untuk tim Bravo Hulu Kucang Anom di set yang ketiga. Sesudah dilakukan di sana ada satu pemain lakukan penyelamatan angka bola tinggi kepada satu upaya membuka tarik ke belakang gagal. Satu penyelitian kembali berangkat oleh satu pemain di sana ada Marza. Berbiasa kali ini dalam kedudukan 2 melawan 1. Masih kita saksikan di sana satu pemain Zaki. Ancang-ancang terus melakukan dari sektor kanan. Sudah lakukan 1-2 langkah ke depan. Sudah dilakukan. Angkat bola tinggi kepada satu serangan. Satu upaya penset. Satu upaya keras tadi. Bila pemain namun terbentuk dengan sempurna. Bola mental jatuh di bidang permainan sendiri. Angka kembali untuk gadak 3 melawan 1. Sudah dilakukan dari sektor kanan kembali dilakukan sejak ke belakang ada satu resi murah angka belakang kali satu serangan satu gerak tipu kembali masih terbentur blok serangan kedua kali ini satu gerak dari Marsat angka belakang kembali satu serangan pemain gadak pukulan keras luar biasa kali ini satu persidangan dilakukan oleh Rizky tanpa terbendung ataupun terkawal pemain-pemain dari Kucang Anom kembali angka ditambahkan dari 4 melawan 1 masih kita saksikan satu pemain Jaki lakukan seangkat berarti kembali satu dorongan bola serang dilakukan kali ini tidak mampu terlihat satu supaya tadi dilakukan ada satu pemain Adnan Bogor Glock yang terpasang oleh pemain-pemain dari Gata memberikan satu harapan kembali kepada rekan-rekan tim dari Kucang Anom 2 melawan 4 masih ada 2 angka terjeda. Tato berikan satu rasim Adi. Satu umpan datang dari Adi. Satu kerjasama yang apik tadi antara sang setter Adi dan satu pemain di sana ada Rizky. Dia berikan satu quick fight. Dia lesatkan dengan begitu cepat kembali. Satu upaya dan cetek dilakukan berhasil. Dapatkan satu S tadi ya, satu pemain di sana Dito berikan satu kembali angka untuk tim bola voli gada 6 lawan 2. Satu jam selesai kembali dilakukan menyilang kali ini di arah yang berbeda. Dorongan bola penyelamatan sudah Anan ke belakang. Ternyata kembali keluar satu dorongan bola penyelamatan dari Adnan tadi. Angka kembali 7 melawan 2. Sudah mulai mendominasi kembali gada kali ini atas Kucang Anom di set penentuan set yang ketiga. Kali ini resip sempurna dari satu pemain senior angka kembali kembali ada Tanto. Satu upaya Tanto masih ada kembali satu serangan. Sayang kali terlalu menunggu satu upaya dilakukan oleh Tri tadi dalam mencoba memanfaatkan satu umpan mata dari Adi namun gagal kembali harus angka didapatkan oleh tim berapa dari Kucang Anom langkah sudah ke belakang dari Marsa tadi angka berarti penyelamatan sudah dorong ke belakang Marsa tidak kembali umpan pukulan ke satu upaya gerak tipu tadi dilakukan dengan kecerdikan satu pemain Ivan Ganu berikan satu angka untuk tim bola voli dari Kucang Anom 4 melawan 7 sesudah ditambahkan kali kembali dalam menit juga 3 angka ada satu upaya penyelamatan kembali dari Macet angka bola tinggi satu upaya Rizky dorong bola ke belakang masih ada upaya kembali serangan dilakukan satu backset satu yang cukup saja tidak terus terang namun mematikan dan antai ini kata tembak yang pertama kali ini di set yang ketiga dalam kedudukan 8 melawan 4. Aku nang iki lanang kabeh. Mana kabeh iki? Iki set ketiga sebenarnya. Grong set ketiga. Baik selanjutnya kembali kita lanjutkan permainan kita dalam pertandingan. Ada satu pemain secara Rizky dari Gata ancang-ancang untuk melakukan set. Sudah ke belakang ada akan berlari jauh satu open space dilakukan masih terbentur dong kembali satu upaya kali ini satu open dapatkan pemain gada akan berlari satu besar satu gerak tipu ya
yang begitu matang tadi. Berhasil dan diberita kembali dengan satu kontribusi tambahan angka, sekarang pemimpin 5 angka, 9 melawan 4, masih dia dilakukan, kembali satu ceng posisi yang kurang tepat waktu, tentunya satu pelanggaran kali ini, sangser disana Rafa, terlalu cepat untuk bergeser tentunya satu pelanggaran, angka kembali untuk Gada, 10 melawan 4, santan-santan di sana lakukan juga ke belakang. Bibir putus saja satu pemanatan sempurna tadi. Dari satu pemain center Mehmet. Banyak dari Pucanganong biarkan bola jatuh dua lapangan pertandingan. 5 melawan 10. Kembali satu kesalahan kali ini. Menginjak garis. Ya, sepertinya pelanggaran juga ya. Kembali kali ini. Mencoba mengejar ketertinggalan satu demi satu. 4 angka terjeda. Ada angka 6 melawan 10. Kembali kali ini. Ada garang berkas satu bukan peset. Satu pukulan keras kali ini berhasil. Satu spek telah dilakukan oleh satu pemain umum 12 yang ada Tri. Memberikan satu atau dengan pelanggaran satu umpan matang persen dari Azam Center Adi tadi. Kembali angka didapatkan. 11 melawan 6. Sudah kembali ke belakang ada. Satu pemain matang. Adonan bola satu persen. Kali ini serangan dilakukan. Terbentur dengan sempurna kali ini oleh satu pemain Fresa. Kembali angka untuk Gada 12 melawan 6. Antara sudah di sana Tri dari hasil tertengah lakukan sudah ke belakang upaya umpan tarik kali ini satu open spike masih ada satu pertahanan sempurna di sana upaya penyelamatan angka belah tinggi di sana kembali satu upaya serangan kembali yang kedua kalinya masih ada cover sempurna satu PTT kali ini luar biasa kali ini satu spike waktu bulan PTT dilakukan oleh Rizky berhasil membobol pertahanan pemain-pemain dari Pucanganong. Angka kembali ditambahkan 13 melawan 6 kali 7 angka memimpin. Sesudah dilakukan ada satu resim dari Mehmet. Angka berarti penyelamatan bola sudah satu placing angka bola. Sayang kali terlalu deras satu dengan bola umpan backset tadi dimakan oleh Adi. Setelah satu resim yang sempurna dari Alvesa gagal dimanfaatkan dengan sempurna dengan satu serangan. Angka kembali untuk tim Pucanganong 7 melawan 13 Adi di memberikan satu umpan pukulan keras kali ini terlalu tajam bukan satu spesial dilakukan oleh Zaki bola terbenturnya jadi bidang permainan sendiri angka kembali ditampakkan Pucanganom 8 melawan 13 sesudah dilakukan kesalahan ada satu racing tanggung kali ini belakang memberikan satu umpan kembali satu umpan spesial dimasukkan upaya penyelamatan hanya umpan tarik ke belakang namun sayang bukan satu kesalahan terjadi double touch tadi dari satu pemain Mehmet Mamenya dari puncak 6 dan mencoba meraih satu bola liar tadi. Kembali angka untuk Gada ada 14 lawan 8. Terjadi 6 angka kali ini satu upaya serangan dilakukan. Masih mental kembali satu upaya serangan kembali dilakukan. Pemain-pemain dari puncak 6 kali ini berhasil. Satu pemain satu pemain senior Mamen di sana. Gagal dibendung sempurna oleh pemain-pemain dari Gada. Kembali satu harapan menambahkan satu angka. 9 melawan 14 kali terjadi 5 angka. Masih kita saksikan ke belakang jauh. Ada upaya Adi menggunakan satu umpan. Pukulan bola terlalu jauh. Upaya kembali satu kesalahan. Ada Ivan Gani di sana tadi. Tangan terbentur net. Tentunya satu pelanggaran. Berarti satu peluit. Dan angka kembali untuk tim Gada ada 15 melawan 9. Ancang-ancang satu pemain ada Friza lakukan saya ke belakang ada satu upaya penset kembali satu spike keras terjadi block out kali ini satu pemain di sana ada Rizky gagal memberikan satu block yang sempurna terputus tangan tentunya dan keluar dan 10 melawan 15 tim angka terbeda sebelakang ada Tanto sambil biru dorongan dalam penyelamatan saja ke belakang ada free ball kali ini di bawah satu open spike keras ke belakang masih ada upaya kembali serangan dua kalinya kali ini gerak tipis ada di sana Adi serangan out kali ini bola direct dilakukan sudah satu backset pukulan keras kali ini satu upaya dari mainan mereka satu hentakan bola dengan maksimal melawan satu umpan belakang ataupun backset tadi dari sang center Rafa memberikan kembali satu angka untuk merapatkan barisan ketertinggalan 4 angka kali ini 11 melawan 15 dari sektor tengah lakukan sudah satu pemain Pucanganom Adi dengan satu umpan backset juga masih ada satu kapur sempurna upaya kali ini kembali Mehmet gerak tubuh masih ada Tanto di sana kapur sempurna angka bola tinggi di sana masih ada upaya Adnan masih tercover di sana ada Tanto memberikan kembali pukulan bola serangan masih ada upaya kembali dan berjuta upaya dari Pucanganom sayang
bola terpelanting jauh keluar dan teknikal tambah yang kedua di waktu set yang ketiga kali ini kedudukan 16 melawan 11. Baik, semakin seru dan semakin menarik pertandingan di seterusnya seketika kali ini antara Gatak berhadapan dengan Kucangano. Sementara 5 angka memimpin Gatak di seterusnya set yang ketiga setelah berhasil juga dimenangkan Gatak atas Kucangano. Masih kita saksikan satu pemain melakukan se terlalu terburu-buru kali ini, satu pemain dari Jati dalam melakukan se terbentur oleh net, tentunya satu sub error dan angka untuk tim bola voli dari Pucang Anom. Masih mulai Mehmet di sana, satu pemain senior dari Pucang Anom lakukan se ada Tanto Adi minta satu umpan pukulan serangan yang begitu cepat kali ini, satu spesial dengan satu umpan matang dari Adi Rizky dengan satu hentakan bola yang gak malah terkabur oleh pemain-pemain dari Pucang Anom. 17 melawan 12, satu yang begitu keras kali ini satu jangkung se dalam Dito berlatih jauh luar lapang pertandingan. Kembali angka untuk pemain dari Pucang Anom kali ini ada 13 lawan 17 sejumlah dilakukan ada tri satu resip tri buka satu keras kali pukulan tri masih tercover semua serangan balik dilakukan terlalu mengucap kali ini satu sudah dilakukan meriti tentunya terbentur wajah dan jajah di bidang permainan sendiri. Angka kembali untuk Gatak 18 lawan 13 jumlah 5 angka gagal terkabur sempurna, dua blok terpasang di sana namun bisa dilampaui sehingga kembali agar didapatkan oleh pemain dari Angkana kedudukan 19 melawan 14. Ditarik keluar kali ini Tri, satu pemain senior atau ikon dari pemain Gada dengan kedudukan yang cukup tinggi. Masukkan Andika yang coba memberikan satu warna berbeda untuk pemain Gada. Ada angka 19 melawan 14. Lakukan sudah se angka berarti kali ini satu serangan dilakukan upaya kembali dorongan bola direk ke belakang ada Adi berkat umpan kali ini satu gerak di belakang Fresa berhasil dibaca dengan sempurna oleh Rizky sehingga bisa membalikkan arah bola. Angka ditambahkan untuk Pucang Anom kedudukan 15-19. Satu upaya kali serangan kembali dilakukan masih ada satu cover sempurna angka bola tinggi pukulan keras Mehmet kali ini masih ada upaya finishing touch sempurna ke belakang ada kembali satu serangan dilakukan Mehmet pukulan keras silang berhasil kali ini memberi kembali semangat kepada rekan-rekannya tim bola voli dari Pucang Anom. Satu angka kembali didapatkan oleh satu spek silang dilakukan oleh Mehmet 16-19. Tiga angka terjeda masih ada upaya Adi mengikat satu umpan supaya kali ini satu attack dilakukan angka bola tinggi ada satu serangan kembali masih satu kapur sempurna namun gagal kali ini sekali satu Dito tadi gagal disambar oleh pemain-pemain lain dari Gada 17-19 merapatkan kembali yang ketertinggalan dua angka kali ini time out diminta official team dari Gada dalam angka 17 melawan 19. Kita lanjutkan laporan pada mata kita dari lapangan Jawahan. Kali satu upaya backset, satu spek keras masih terkabur sempurna mencoba penyelamatan kali ini. Ada upaya finishing touch ke belakang, berulang Adi Muda satu umpan. Kembali satu pulang keras kali ini keluar Fresa.
Satu sudah silang dimaksud dengan sayang. Orang kita adalah mengayangkan satu tangan untuk meraih satu lompat becet dari Adi tadi. Angka kembali merangkak sini satu demi satu. Terjelas satu angka saja kali ini 19 mau 18 mau 19. Dorong belakang mata ke belakang di sana. Ada dari hari ini tadi. Satu serangan memang. Masih ada satu kembali upaya. Dibur didapatkan dari Kucang Anom. Satu upaya serangan kembali didapatkan. Satu bulan keras. Satu bulan silang tadi gagal. Satu pemainnya Ivan Danu terlalu melebar satu spek. Ivan Danu kali ini kembali berikan satu angka untuk Agata 20 melawan 18. Kita saksikan satu pemain di sana Agata dalam melakukan serang mencoba kembali berikan satu warna yang lain dan memberikan satu diganti Adi sang center. Sang center terakhirnya mampu bersembilan bersama satu pemain Arama. Coba dimasukkan hadir set yang ketiga kali ini. Ada Rama di sana ancang-ancang untuk melakukan set dalam kedudukan 20-18. Lakukan sudah satu set. Masih dengan tenaga yang begitu kuat. Rama kali ini melakukan set jauh ke belakang. Nah, kembali satu sang center di sana ada Rafa. Ancang-ancang untuk melakukan set. Rafa dari Kucang Anom. 19-20 set. Dilakukan ke belakang ada satu resim. Ada memberikan satu umpan kali umpan pertamanya. Berhasil dia memanfaatkan dan sempurna. Satu spek dari Dito. Spesial yang gagal lalu kanker terkena oleh satu pemain dari Atman tadi. Angka kembali 21 melawan 19, dua angka terjeda. Kita saksikan Fresa. Ada kembali satu Anan. Pukulan keras memet. Namun saya sedikit berada di luar lapangan pertandingan. Harus kembali angka didapatkan oleh tim Blavoli dari Gada di penghujung set penentuan set yang ketiga kali ini. 22 melawan 19. 22 melawan 19 kembali ada Fresa di sana. Antara-antara itu melakukan set melawan satu sektor kanan. Lakukan sudah set. Dan tengah ada satu kasih pemet. Angka dua tinggi pukulan. Praktik itu saja. Kembali satu upaya dilakukan. Pukulan keras kali ini sayang keluar. Satu spek yang begitu keras. Dari satu pemain Rizky tadi. Dibiarkan berbicara dengan satu kontrol yang sempurna dengan bola yang berada di luar lapangan pertandingan. Kedudukan 20-22. Ini Fresa. Satu resim melalui dengan bicara bola yang akan bertanya. Satu langkah saja kali ini berada di belakang. Tim Kucangan atas tim Angkatan. Dan teknikal time out diminta kembali. Oleh tim bola voli dari Gata dalam angka 21-22. Baik untuk sedang mempersiapkan diri tim bola voli dari Bulungan juga tim bola voli dari Malangan. Oke, bisa tampil di luar kedua pada malam hari ini. Sejak setelah berakhirnya jalannya partai pertama antara Gada dan Kucang Anom, tentunya agar tidak memberikan jeda waktu yang begitu lama. Baik kembali kita ke lapangan pertandingan masih dalam kedudukan 21-22 mencoba mengejar ketertinggalan. Satu sudah masih tepat berada di atas garis, tentunya masih dianggap masuk dan sekaligus menyamakan kedudukan memberi asa kembali untuk tim bola voli dari Kucang Anom dalam kedudukan 22-22. Sekali ini keras ke belakang, sayang terlalu melebar kali ini Van Danu gagal untuk memanah satu set dan 23 melawan 22. Lampu kuning sudah dinyalakan kali ini untuk tim bola voli Kucang Anom di set penentuan. Sesudah dilakukan ke belakang ada resi sempurna angka berarti di sana ada pukulan memet. Masih bola mental. Mencoba dikejar tadi memang sayang. Bola begitu keras satu pukulan atau satu spek dari memet begitu keras gagal dikaper dengan sempurna. Kembali menyamakan kedudukan kali ini 23-23. Ada satu pemain senior memet sana antara-antara lakukan se. Ke belakang ada satu. Ada Fresa. Angka berarti satu. Praktiku. Ada upaya tadi. Mencoba menyelamatkan bola. Sang seter. Arti sana. Misalnya ada kata Rafa yang menyelamatkan satu bola dan game point kali ini 24 melawan 20. Sayang harus keluar, harus kembali, harus bersabar tim bola voli dari Gada untuk segera mengakhiri jalannya pertandingan pada malam hari ini. Dan terjadi jus kali ini 24 sama satu resi bola dalam mata bola. Angka berarti boleh satu serangan dilakukan oleh Kucang Anom. Dorongan bola silang masih ada Tanto. Kembali satu serangan yang kedua di dalam perlawanan dari Kucang Anom. Keras. Sayang ragu tadi satu pemain Rizky dan Rizky maksud kami dalam membuka satu serangan dan kembali game point 25 melawan 24.
masih ada satu sel, aku main kadang ada satu upaya, aku pula resi kurang, jadi ada upaya kembali tangkau berikan umpan, dan pula masih ada kembali satu pertahanan yang kokoh, angka berat satu pencet, serangan kanan tadi, berhasil dipukul dengan sempurna oleh pemain-pemain dari belakang, sehingga pulang mental dan berakhir sudah, jalannya set yang ketiga set penentuan dan pemenang kembali untuk tim pelakulik dari Gatak. Dengan demikian kami ucapkan selamat untuk tim pelakulik dari Gatak yang berhasil mendapatkan satu angka sempurna dengan 3 set langsung. Tentunya masih menunggu lagi untuk adanya di partai berikutnya. Dan juga untuk tim pelakulik dari Kucang Anom tentunya dengan partisipasi tim pelakulik dari Kucang Anom dengan warna tersendiri. Jalannya satu event bukan olahraga kaluan di kalung seluruh agung pada malam hari ini. Baik, dari sebuah tim sudah mulai belajar menggunakan lapan pertandingan. Terus segera kami panggil untuk dua tim yang akan berlagak di partai kedua. Yang ini adalah tim bola voli Gedongan yang akan berhadapan dengan tim bola voli dari Malangan.